Oke. Hit pertama. Ini agak disayangkan sih, sebab pembalap Indonesia 3 orang masuk ke dalam grup yang sama. Agung, Ferry, dan Fanani serta pembalap Mongolia. Tapi ya sudah, kita berjuang dulu supaya masuk untuk hit-hit selanjutnya. Fer, bisa saving ini, Fer. Oke, sayang, ayo. Hai, Gung. Mau gak mau harus bertugas untuk mengamankan Mongolia karena yang diambil hanya 2 pembalap. Jadi tadi tim sudah berunding, satu akan di istilahnya akan di bertugas untuk menahan dan bersedia untuk tidak melanjutkan ke hit selanjutnya untuk menahan pembalap Mongolia. Rupanya masih Korea. Ya, Mongolia keempat, Malaysia ketiga, 1-2 Thailand dan Korea yang masuk ke hit. Ya, yuk Indonesia. Agung ditugaskan untuk menahan pembalap Mongolia. Jadi tinggal nanti kita lihat aja di sini siapa yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Pembalap Kazakhstan 2, Thailand dan Malaysia. Jadi XCA ini 2 laps. Laps ke sana, lurus muter, naik, nanti turun di sini. Srut. Tinggal kita lihat aja yang pertama siapa yang masuk lebih dahulu. Ya, satu sisi ini sangat disayangkan sih, jadi hanya 2 pembalap yang lulus. Tapi sisi lain, nanti kita punya reservoir yang 2 pembalap yang nggak terlalu. Oke, Ferry pertama, sesuai rencana. Ferry pertama, up, Mongolia. Panani, satu lepan. Agung, gak ketinggung. Berarti tugasnya tinggal tugas mana nih? Mongolia tadi kedua. Oh, dapat kok. Dapat. Iya. Nah, dapat. Oke. Okay. Good. 2 orang. Aman. Udah. Si siapa? Agung itu memang. Perlu. Udah. Satu duanya siapa? Tetap ya? Oke. Ya. Dari kejauhan sih 1-2 Ferry dan Fanani, kakak beradik. Dari Jawa Timur. Oke, Ferry Panani, oke, okay. Yap, mereka lolos ke hit selanjutnya. Yow. Ayo, kejar, Agung. Oke, okay. Panani, Ferry lolos ke hit selanjutnya. Selanjutnya masih ada Iza dan Sayu, tapi masih panjang di belakang. Ini pembalap Kazakhstan dan Malaysia. Oke, teman-teman, itu sekian live hit pertama. Teman-teman bisa menonton nanti di YouTube channel yang
sudah disediakan di MG Sports Kazakhstan. Kemarin Kazakhstan bagus di XCR-nya. Harusnya sih dia lawan terberat ya Thailand ini. Korea, Iran, dan India. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tetap perhatiin kabar-kabar terbaru yang ada di live IGICF Cycling. Thank you semuanya. Selamat pagi.